Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami, Nasan-Nasan Elektronik Parabola. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi frekuensi satelit parabola Measat 3B untuk frekuensi 12.563 dan frekuensi 12.643. Untuk frekuensi 12.563 di sini ada sinyal. Kita pindah. Sinyal mentok sampai 80% lebih untuk kualitas dan intensitas sinyal. Tetapi untuk frekuensi 12.643 kita pindah, kita coba. Ternyata kosong. Tidak ada sinyal. Sehingga untuk frekuensi 12.643 channel televisinya tidak bisa masuk. Yang masuk hanya frekuensi channel 12.563. Cara mengatasinya bagaimana? Mari kita lanjutkan pada video ini. Untuk mengatasinya yaitu kita posisikan pada frekuensi yang tidak ada sinyalnya, yang kosong sinyalnya. 12.643. Kemudian setelah itu kita putar LNB pada parabola ini. Kita putar, dan sambil diputar LNB-nya seperti ini. Ini adalah posisi LNB yang pada frekuensi yang pertama itu ada sinyalnya. Kemudian kita putar untuk melihat sinyal pada frekuensi yang kosong. Caranya kita putar dan kita lihat pada televisi sambil melihat sinyal. Kita putar. Ini kelihatannya sudah rapuh ini, jadi untuk diputarnya agak membutuhkan kehati-hatian. Perhatikan di sini posisi daripada konektor. Ini posisi yang frekuensi yang kosong tadi sekarang sudah ada sinyal masuk. Sini sampai 63%. Untuk posisi LNB pada posisi 12.643 sekarang sudah ada sinyalnya. Dengan cara diputar LNB-nya, posisinya digeser. Kita pindah ke frekuensi 12.563. Apakah sudah ada atau masih ada, karena posisi LNB-nya ini adalah sudah digeser. Kita coba pindah. Nah, itu pemirsa, untuk frekuensi 12.563 sudah ada sinyal. Kemudian frekuensi 12.643 juga sudah ada sinyal. Ini adalah cara untuk mengatasi frekuensi
kedua frekuensi ini 12 563 dan 12 643 sama-sama berisi sinyal. Ini adalah cara yang saya lakukan untuk membuat sinyal tersebut, kedua transponder ini berisi sinyal. Caranya adalah seperti ini, tinggal menggeser posisi LNB-nya, yaitu kita buat posisi yang kedua frekuensi itu berisi sinyal dengan kuat. Demikian sekilas info tentang bagaimana cara membalanskan atau membuat frekuensi kedua frekuensi pada satelit Miasat 3B supaya sinyalnya bisa sama-sama kuat kedua frekuensi ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.